Berikut ini cara untuk yang namanya menggunakan efek kedalaman atau mengaktifkan efek kedalaman di iPhone. Biasanya seperti ini. Nah, di belakangnya itu ada font dari jam. Jadi di latar belakang dari wallpaper. Caranya seperti ini. Kalian buka apapun wallpaper. Di sini saya contohkan di wallpaper yang dari galeri saja. Nah, seperti ini. Kemudian kalian pilih icon share yang ada di sudut kiri bawah. Saya jadikan wallpaper. Ini ada jadikan wallpaper. Nah, seperti ini. Dia otomatis sudah aktif efek kedalamannya. Tapi kalau di HP kalian tidak aktif, mungkin iPhone-nya tidak bisa mendeteksi objek tertentu. Jadi pastikan ada objek seperti kucing, orang, ataupun objek lain. Kemudian kalau memang belum aktif, kalian lihat di icon 3 titik yang ada di sudut kanan bawah ini. Nah, kalau kita matikan efek kedalamannya seperti ini. Jadi kalau kalian ingin mengaktifkan di sini, di icon 3 titik, pilih efek kedalaman. Nah, seperti ini. Sudah aktif efek kedalamannya. Karena ada tombol khusus di sudut kanan bawah, kalau memang belum aktif secara otomatis. Kemudian pilih selesai untuk dijadikan sebagai layar kunci ataupun layar home screen di sudut kanan atas itu. Semoga bermanfaat.